nak buat challenge siapa paling cepat dia hebat lah kan. Yeah. Ya, ada borang atas tu, kena isi. Apa ni? Oh, macam baru ye weh. Hitam betul. Takut lah. Okay, aku rasa sure. Esok aku nak pergi 7E, aku nak borong. Mami dengan Mr. Potato sama leh, sama produk ke? Kenapa dia punya packaging sama Miss macam Ghost Potato? Miss Potato is the punya chips. So, dia orang collaboration dengan Ghost Paper. Faham tak? Limited edition eh? Yes. Oh my god. So, macam tu lah. Semua brand kena ada. Dekat water. Tapi kan aku rasa kan? See my level. See that? Okay. Tapi aku rasa kan ni kalau kata ramai permintaan aku rasa dia kekalkan. Tapi kena rasa dia rasa dulu tengok macam mana. Kalau dia rasa okey perlukan permintaan lebih, okey buat. Mungkin yang ni adalah ibarat bakui one chip Malaysia. Yes. Tapi ini bukan one chip. Ah ini dah chip. Yalah tapi ibarat chip dia itulah pedas. Okey aku tak sabar nak rasa sekarang. Satu ni RM3.90, which is kalau convert nak bundarkan tu RM4 lah. Tapi tak apalah kita kurangkan sepuluh tu RM3.90 dia still RM3 apa murah. Okey tapi still orang kata boleh dibeli. Semua orang boleh beli benda ni. Tadi lah macam bakul tu sampai RM300. Limited of success tu isi ada limited. Oh ada limited of success. RM31 benda kau. Hottest potato squad. 1 minute less than 1 minute alien. 1 to 3 minutes superhuman. 3 to 10 minutes ordinary human. Maksudnya kita habiskan more than 10 minutes. Yes. Meh. Dalam masa berapa minit kita boleh habiskan? Yeah. Kan. Lepas kalau, tu tahan. Kan tahan. Oh. Kalau kurang lebih 3 saat, hottest potato squad. Wow. Hottest potato squad dia bukan makin ni ke? Kalau kurang daripada 1 minit. Kurang 30 second. Kalau kurang daripada 1 minit. So eh, macam nak kat situ sibuk nak tengok punya. Kalau lebih 10 minit, meh. Apa meh tu? Okay. Oh, maksudnya meh. Oh, 10 minit ramai je kau nak habiskan macam tu kot. Tapi kalau kata pakoi, pakoi lepas makan kita kena tunggu berapa lama kita boleh tahan. Tapi kalau untuk ghost pepper ni, tengok berapa lama kau orang boleh habiskan benda ni. Yeah. Makin cepat kau orang boleh habiskan, kau orang makin power. So, ya ini sebelum kita buat challenge kita kena rasa dulu, kita review dulu. Oh my god, tersabar. Wow. Saya komentar bawa. Tak sabar. Aku bagi. Weh, kejong betul ya. Tak boleh ambil ni, kena ambil benar. Macam makan arang. Tapi ada juga bahan dia tak sendiri, arang. Betul weh, dia mengingatkan kita pada paku weh. Asal dulu je kau. Kasih lah aku dulu. Okay, aku pula. Apa yang minum? Tak payah komen dulu. Tak, kata review mana boleh cakap dulu. Kita tak rasa lagi. Kau cepatlah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selamatkanlah perut saya. Kesan aku. Telinga ni merah. Okay, aku tak makanlah. Tanya korang. Eja, cepatlah makan benda ni. Cepat. Review, makan cepat. Hari ni tapi dia tak sepedas pakui. Tapi sedap. Ah, yang ni sedap sikit daripada pakui. Sedap lah guys. Apa? Dia punya pedas datang kemudian. Sedap. Ha? Lagi kau tak pedas ke? Pedas. Sebab kau dah ajar aku kan hari tu letak ghost pepper kat ayam. Kau tak sepedas ke? Pedas tapi sedap. Pedas. Sebab hari tu dapat one chip challenge. Dah lemau sikit kan? Dia macam mana nak cakap pedas ni? Pedas ni macam-macam kita makan. Weh, Maggi pedas gila yang satu kali pedas tu pun lagi pedas daripada ni. Yang ni aku dah hilang dah. Dia cepat hilang, dia tak macam aku. Cerita dia, okay, tapi rasa pedas dia lagi sedap daripada mami. Lagi pedas daripada mami. Cerita dia ghost paper lagi pedas lah. Ni ghost paper tu. Dia pedas daripada ni. Tapi ini sedap lah. Ini kalau buat snack tu, cibis seronok. Tapi
lagi banyak, korang makan lagi pedas dia. So, dia punya rasa pedas tu, kalau pakui, bila once kita makan, dia rasa terus tak sedap. Betul. Macam pahit-pahit ke macam apa aku makan ni. Kalau yang ni makan rasalah chip dia lagi sedap. Sedap rasa. Tapi korang pedas. Pedas. Pedas dia datang kemudian tapi dia tak terlampau pedas macam pakui. Korang bayangkan korang makan Mr. Potato Original, cicah dengan sos blue pepper. Ah, gitulah rasa dia. Pedas dia, pedas dia. Yang mimpi mata berair. Pedas dia kat ni je. Dekat lidah gitu. Kat lidah. Macam pedas makan pada aku lah. Macam makan twisties. So, Amri akan beli lagi sebab sedap, boleh makan bagi tu sahaja. Kalau kau pergi wayang, aku bawa benda ni. Orang yang suka, yang tak suka makan pedas tak digalakkan. Limited edition. Aku rasa esok aku dah bagi 7E, aku nak bohong. Sebab sebelum habis. Yes. So guys, pada korang yang area-area Selayang kan, korang tak payah pergi 7-Eleven sebab dah habis dah. Haa, Echah yang beli. Okay? Challenge time! So guys, kita nak buat challenge. Weh, ini aku dah keluar gini, Dik. Dik! Dik! Aku dah keluar, Dik. Tepi, Dik. Kita nak buat challenge. Siapa paling cepat, dia hebat lah. Whatever it is, jump. Whatever it is, I will give up first. Kita ada timer kat depan. Nanti kita klasifikan kita punya diri sama ada kita adalah... Kita adalah hottest potato spot ataupun alien ataupun superhuman ataupun ordinary human ataupun meh. Meh. Meh tu kalau lebih daripada 10 minit tak boleh habis. Lambat meh. Macam meh. Loser. Macam tu. Okay. One. Tekan sekali. Two. Three. This is totally not my level. Gatal wig kepala aku. Kekuk ke? Bakang, bakang. Weh, langit aku rasa macam kebal. Tidak aku pun. Kau macam mulut aku terbakar tu. Eh. Alah, 1 minit ke 3 minit. Siapa yang mana betul superhuman? Aku nak motor seperti itu. Aku boleh buat motor seperti itu. Kuat saya banyak. Kau nak sambung yang dua? Wih, apa tak dia, Wih? Tak kata. Aku tak rasa pedas, Wih. Serius. Aku rasa macam, aku tak rasa pedas. Langit aku. Langit saya kebas. Dia tak rasa pedas macam terlalu pedas. Dia rasa macam... Rasa macam berangin. Dia cuma terbakar kat dalam mulut je. Tak tahu. Yes. Telinga kau tak tembak. Tung 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 tung. Angin je. Kenapa telinga aku tembak je? Telinga aku macam terluka sekarang ni. Hati terluka bila aku sedar. Kekan nanti cinta tua meronta. Cuma siar boleh tak? Ya? Boleh. Kau? Boleh. Kenapa tak buat? Tak boleh lah. Kalau buat kecil-kecil macam cakap, jangan... Sebab same time. Guys, okay, korang punya level tadi apa? Amri berapa minit? 1 minit? 18 saat. 1 minit 80 saat. Aku 18. 2 minit 2 saat. Recha 2 minit 2 saat. So korang dalam level... Superhuman. Korang dalam level siapa? Superhuman. Aku target tadi ni tau. Korang daripada ni, patutnya kau alien. Kau nak sikit je. Kau 1 minit berapa? 18 eh? Haa, kurang 18 tadi dah hit alien dah. Zarul level? Meh.
Zarul level? Meh. Zarul level? Meh. Zarul level? So guys, korang nanti kalau buat challenge ni, korang tag kita banyak-banyak, okey? So siapa yang kalah kena denda. Yes. Siapa yang kalah? Meh. Denda apa weh? Denda. Denda, denda korang kena kat bawah. Apa yang kena buat? Next kita akan buat denda Zarif. Kalau Amri kena nyanyi kat Amri. Nampak tak? Dia balas balik walaupun yang itu video awal-awal. Kan? So, masalahnya semua video yang dia loser tak ada denda. Sebab aku bila dia menang, dia punya denda kan? Kau main lagi. Sebab aku je pernah rasa macam tu. Korang je tak pernah rasa je. Dia duduk macam tu. Okay, so kesimpulannya pedasnya lama juga. Sampai sekarang sepedas, tapi tak sepedas pakui lah yang boleh cakap. Dah pedas yang sedap. Zarul lah untuk Zarul. Untuk Ambil biasa je. Dia dah start menggigit-gigit kat bibir. Aduh, aku okey je tu. Bibir aku merah tak? Serius. Aku rasa macam tak rasa apa-apa. Okay. So guys, korang patut try sebelum habis. Sebab dia tak lama pun ni. Dia limited edition, dia sedap. Dia pedas, yeah. Dia pedas tak lah. Nampak dia sedap. Sebelum korang, kita review. Kita orang review, kita punya penangan. So korang boleh pergi try, okay? Kalau korang rasa okay. Yes. Pada ambil okay. Pada taruh pedas. Untuk kanak-kanak tak sangat tak sesuai. Ghost pepper punya tu lagi pedas lah. Ghost pepper lagi tu. So, pemenang kali ini bagi crown. Oh my god, orang yang kita kan sama-sama. See my level, see my level. Kita kan semua human. Sama-sama lah. Apa kata yang meh ni tolong selalu? Of course. Okay. Ten 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 So guys, jumpa lagi di next episode. Ya. Jangan lupa follow internet kita. Jangan lupa follow, subscribe kita orang. Follow IG kita orang, subscribe our channel. Subscribe channel kita orang yang belum subscribe. And tekan butang loceng. Comment and share to all your friends, okay? Tekan butang loceng untuk dapat notification setiap kali kita orang post video. Yang belum subscribe, tekan butang bulat tu 5 saat daripada sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Bye!